Yang calon puan sebahagian besar ini kepala sekolah untuk tingkat TK, SD dan SMP di Kota Pekanbaru ini mengeluhkan banyaknya intimidasi yang diterima kepada Dewan Pers. Nah, demikian juga Encik Tuan dan Puan daripada pihak sekolah ini juga membutuhkan daripada suatu perlindungan. Iya, macam mana kabarnya? Wah, kita tengok. Intimidasi yang diperoleh sebagian besar yakni dari oknum LSM dan oknum wartawan online yang datang langsung ke sekolah. Hal ini diungkapkan kepala sekolah TK, SD dan SMP yang ada di Kota Pekanbaru kepada Komisioner Dewan Pers Toto Suryanto dan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana pada kegiatan literasi membedakan media non-profesional dan media profesional di Aula Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Toto Suryanto mengaku ada beberapa tahapan yang dapat diajukan jika memang di lapangan ditemukan adanya pelanggaran etika pers. Pihaknya mengaku siap membantu apabila memang ditemukan terkait pelanggaran yang terjadi untuk menjaga maruah dari pers itu sendiri. Ya, target kita supaya pers kita semakin baik. Oknum-oknum wartawan atau yang mengatasnamakan wartawan yang melakukan tindakan yang kurang baik itu semakin terkikis, dan demikian maka pers kita semakin dicintai masyarakat, pers kita semakin profesional, dan pers kita semakin membuat masyarakat rindu atas kehadirannya. Saya kira yang paling penting, masyarakat dengan pers harus menjadi satu kesatuan, harus saling membutuhkan, karena itulah tidak boleh ada yang berbuat kurang baik. PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Ipan Maidelis berharap seluruh keluhan kepala sekolah dapat ditindaklanjuti oleh Dewan Pers supaya kepala sekolah memiliki rasa aman dan nyaman saat menjalankan profesinya di lapangan. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan literasi seminar tentang media yang profesional ini, alhamdulillah kepala sekolah sangat antusias untuk mengikuti. Alhamdulillah narasumber yang hadir juga langsung dari Dewan Pers Jakarta memberikan materi kepada kawan-kawan kepala sekolah baik tentang SD, SMP, di Kota Pekanbaru. Setidaknya ini menambah wawasan ataupun ilmu kawan-kawan di lapangan dalam menghadapi pemberitaan ataupun media-media yang ada di Kota Pekanbaru yang hadir ke sekolah-sekolah. Dewan Pers menghimbau bila memang ada unsur peras yang dilakukan oleh oknum tersebut untuk segera melapor langsung ke pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian. Yogi Sastaraharja melaporkan.